بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد الله لا يؤتي الدعاء إلى وقت أعد التقبل. Jadi kita tidak dikasih hidayah untuk berdoa kecuali Allah sudah menyiapkan akan menerima doa kita. Jadi kita berdoa itu hidayah dari Allah, bukan dari kita. Itu hidayah dari Allah. Kita kalau mendapatkan sesuatu ilham dari Allah dari pikiran sini, kemudian kita berdoa, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kamar. Inilah dari Allah. Maka kalau kita sungguh-sungguh doa kita tuh dari mulut, otak, hati semuanya jadi satu, ya, dengan tadarru Allah sudah menyiapkan takabulnya. Allah akan menerima. Itu kalau dengan sungguh-sungguh. Jadi doa kita ini doa dengan mulut, doa dengan otak, doa dengan hati, doa dengan anggota. Sholat itu juga begitu. Sholat khusyuk hatinya, khusyuk mulutnya, khusyuk anggotanya. Inilah doa yang di. Nah, kemudian Allah menerima doa. Itu bermacam-macam. Allah cara menerima doa seseorang itu bermacam-macam. Ada yang diberikan ketika itu, ada. Ada yang diberikan setelah itu, berjarak, ada. Ada yang diberikan kepada anaknya, ada. Almarhum Kiai Ahad Ahmad Sahal. Semboyannya, doanya dikabulkan kepada cucu-cucunya. Borneo Celebes latarku, Asia dolananku, Amerika pelancong, sekarang sudah diijabahi. Beliau yang punya doa. Jadi Sumatera, Kalimantan itu terlatar. Kita sekarang pergi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kan tidak pergi. Kan di pondok kita di situ kan. Nah, ini kata-kata beliau, Allah mengijabahi. Maka doa kita itu yang bisa menikmati, yang dikabulkan pada cucu kita. Jadi Allah menerima doa begitu. Jadi mungkin pada kita cepat dikasih, atau nanti beberapa saat, atau pada anak, atau kepada cucu, atau nanti dikasih di akhirat pahala. Karena berdoa itu ibadah. Maka kita jangan sampai putus asa, merasa tidak diijabahi, jangan. Karena Allah akan memberi pahala nanti. Kita sekarang tidak tahu diijabahi, begitu.